Oke, jadi di video ini Mami ingin mengajak teman-teman kalian harus tahu apa aja yang Mami lakuin sebelum foto-foto ini Mami posting ke sosial media seperti FB, Instagram, atau di marketplace seperti Shopee ya. Jadi pertama-tama biasanya kalau pakaian-pakaian bal ini baju baru ya, bukan second ya, saat dia datang dari gudang gitu belanja. Nah, Mami sortir dulu nih, dicek-cek apa aja yang mungkin ada reject atau enggak. Ya, walaupun baju baru tetap aja disortir. Ya, kemudian setelah Mami ceki-ceki, ya udah langsung diukur-ukur ya untuk LD, panjang bajunya, Mami catat-catatin semuanya pokoknya secara detail ya. Dan untuk video ini juga sekaligus Mami akan review ya, review untuk jaket bulu Croft and Barrow yang luar biasa keren banget ya, kalian harus lihat detailnya. Terus kalian juga Mami akan pakai ya, review buat kalian ya, contoh pakainya seperti apa. Oke, ikutin terus ya guys video ini sampai akhir. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian wajib like. Dan jangan lupa juga support terus channel Mami ini dengan cara subscribe ya. Oke, setelah disortir dan dicatat-catat secara detail, lanjut kita foto-fotoin ini baju. Biasanya sih Mami foto di ruang live juga, itu ada gantungan. Dan kali ini Mami milih fotonya di karpet ya, karpet anyaman gitu. Ya biar lebih kelihatan aja. Nah, ini kalian lihat untuk detailnya ya. Lucu banget loh, bulunya itu lembut banget, super lembut karena ini sisa ekspor punya ya, original. Dan bulunya tuh nggak bikin gerah, nggak tebel banget, tapi yang nggak tipis juga. Jadi cocok aja untuk dipakai di musim dingin atau kayak panas banget di siang hari juga nggak bakalan bikin gerah ya. Kalian bisa lihat detail bahannya. Jaket Croft and Barrow ini adalah 100% original sisa ekspor. Kalian bisa lihat dari labelnya yang dicoret ya. Dan untuk size-nya terdiri dari size XS sampai L. Dan untuk warna hanya dua warna, yaitu biru muda dan navy atau biru tua. Bisa digunakan oleh orang dewasa dan anak-anak. So, Mami dan Kidos bisa kapelan nih. Cocok banget kan moms dipakai di musim dingin atau musim hujan seperti saat ini. Atau dipakai motoran di siang hari di saat cuaca lagi panas juga dijamin moms nggak bakalan kepanasan. Karena materialnya 100% polyester, bahannya lembut, but banget moms. Dan ini penampakan bagian dalamnya. Ini ada zippernya ya, jadi mempermudah buka tutup untuk jaketnya. Dan ini ada tag washnya, jadi bener-bener kualitas bukan abal-abal. Ini kualitas sisa ekspor ya guys. Oke guys, langsung aja nih Mami coba pakai ya. Jadi langsung di review untuk contoh pakainya. Ini zippernya Mami kancing sampai ke leher ke atas. Ya, seperti ini, keren banget kan.
walaupun dipakai saat musim hujan juga tetap kece. Nah, ada kantongnya, jadi kita bisa masukin HP, bisa sambil masukin tangan kalau lagi kedinginan banget, ya kan? Nah, keren banget kan? Dan tara, mami punya model cilik. Lucu banget gak sih pakai kapelan gini? Mami pakai biru muda dan si Telavi pakai navy. Keren banget kan? BTW, kami udah kayak lagi di Korea belum nih? Oke, kalian bisa order jaket bulu ini di TFO _ baju branded murah _ Depok. Murah aja kok. Sampai di sini dulu video seputar bisnis pakaian branded. See you next video. Bye bye.